Halo pecinta Conan semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas satu episode yang membahas tentang Conan yang berhasil mengungkap trik teleportasi Kaito Kid yang sangat tidak masuk akal. Video ini merupakan kelanjutan dari video pembahasan tentang sihir teleportasi Kaito Kid yang videonya dapat Anda lihat di deskripsi ataupun kartu yang bisa Anda lihat di bagian atas video ini. Sebaiknya Anda nonton dulu video yang saya sebutkan tadi, dikarenakan video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan video tersebut. Bagi yang sudah menonton, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Tetapi sebelum itu sebaiknya Anda like, comment, dan subscribe agar video ini semakin berkembang ke depannya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Check it out! Ceritanya dilanjutkan dengan Kid yang akan muncul kembali untuk mencari sandal mewah yang asli sesuai dengan janji yang ia buat dengan Paman Jirokichi. Sama seperti sebelumnya, Paman Jirokichi sudah meletakkan sandal tersebut di tengah perbelanjaan Ginza dan dipamerkan di tengah-tengah kerumunan. Conan, Ran, Kogoro, dan Sonoku juga ikut menyaksikan kembali aksi Kid tersebut dan mereka pun melihat jaring besar yang sudah terpasang di sekitar area sandal yang dipajang. Dengan jaring yang sebesar itu, tidak ada orang yang bisa masuk ke area penjagaan sandal yang sudah dijaga oleh beberapa orang. Sehingga dengan rencana ini, Kid akan kesulitan untuk kabur setelah mencuri. Ini merupakan ide dari Paman Jirokichi dan ia pun bekerja sama dengan Inspektur Nakamori untuk menjebak Kaito Kid. Seperti yang kita ketahui, alasan Paman Jirokichi untuk menangkap Kaito Kid agar bisa mengisahkan nama Kid yang selalu muncul di halaman pertama surat kabar. Udah berumur 7 tahun tapi beliau masih tetap narsis ya teman-teman. Sambil menunggu kedatangan Kid, Ran dan Sonoko sedang berbincang mengenai Kid yang selalu menggunakan pakaian berwarna putih saat menjalankan aksinya. Sonoko pun mengatakan bahwa Kid merupakan orang yang selalu memperhatikan cara dia berpakaian dan membuat dirinya menarik orang dengan berpakaian berbaju putih daripada menggunakan pakaian berwarna hitam. Ran justru berpikir bahwa Kid akan lebih mudah menjalankan aksinya jika memakai baju yang berwarna gelap seperti warna hitam contohnya. Kemudian secara tiba-tiba Kid melemparkan parasut ke udara dan di sana terlihat sebuah kartu yang dapat mengeluarkan suara. Suara tersebut merupakan rekaman suara Kaito Kid yang menjelaskan bahwa ia menyesal karena terpaksa untuk membatalkan pertunjukannya sulap hari ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya kamera televisi dan penonton di rumah yang bisa menyaksikan pertunjukannya dari dekat pameran sandal tersebut. Sebab para penonton dan wartawan tidak diperkenankan untuk berada di dekat barang yang akan dicuri oleh Kaito Kid. Kaito Kid mengatakan hal tersebut dikarenakan memang tidak ada cara keluar dari cengkeraman para polisi yang menjaga dan tidak bisa kabur ke dalam kerumunan orang setelah mengambil barang yang ia curi. Paman Jirokichi memasang jebakan yang sangat mustahil bagi Kid untuk bisa meloloskan diri. Oleh karena itu, para penonton meminta para polisi yang berjaga untuk biarkan diri mereka untuk bisa masuk ke dalam jaring. Akhirnya, para penonton bisa masuk ke dalam jaring dengan cara menerobos masuk dan lolos melalui bagian bawahnya. Walaupun keadaan sedikit kacau karena kerumunan yang terjadi dan terlihat seperti di hari sebelumnya, Paman Jirokichi tetap pada rencananya dan mempersilahkan Kid untuk mencuri sandal tersebut. Kemudian, tiba-tiba Kid muncul di belakang Conan sambil menodongkan pistol. Kid pun berkata jika Conan mengetahui tentang tiga hal yang menjadi prinsip utama bagi seorang pesulap. Prinsip pertama adalah pesulap tidak boleh membocorkan rahasianya. Yang kedua, sebelum melakukan aksi sulap, kau tidak boleh memberitahu apa aksimu selanjutnya. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan trik yang sama pada penonton yang sama, sehingga dari kedua hal tersebut sulap akan menjadi sangat sempurna. Conan pun menduga bahwa Kid akan melanggar prinsip utama pesulap tersebut, dikarenakan ia sangat yakin bahwa trik sulapnya tidak akan diketahui oleh seorang pun, bahkan seorang detektif hebat sekalipun. Aksi Kaito Kid ini disiarkan langsung oleh beberapa stasiun di TV Jepang yang tersiarkan ke seluruh wilayah Jepang. Conan pun melihat video rekaman Kid di hari sebelumnya melalui smartphone milik Sonoko. Conan mengamati detik-detik sebelum Kid bisa mencapai gedung di mana trik teleportasinya berhasil dan Conan menemukan sebuah petunjuk penting untuk membongkar trik hebat milik pencuri ulung ini. Lalu, Conan pun berkata kepada Conan dan Ran jika Kaito Kid bisa melakukan trik teleportasi karena ditarik oleh salah satu dari helikopter yang ada di atas gedung yang sedang berpatroli menggunakan sebuah tali. Tetapi, Sonoko pun membantah jika trik itu tidak bisa dilakukan sebab seluruh pilot sudah diperiksa oleh Paman Jirokichi dan tidak ada satupun dari mereka yang terlihat mencurigakan sebagai anak buahnya Kid. Lagi pula, Kid juga sudah pernah melakukan trik memakai anak buahnya yang menyusup ke dalam anak buah Paman Jirokichi pada saat Kid melakukan trik berjalan di udara. Semua perkataan Conan bisa didengar oleh Kid karena ia mendengar alat penyadap di bahu Conan. Tetapi, Conan jauh lebih cerdik dan nantinya ia berhasil menipu Kaito Kid serta membongkar trik teleportasi tersebut. Kemudian Kaito Kid muncul dan persis sama dengan yang kemarin Kid pun menggunakan baling-baling di belakang
Hank leadernya. Kid pun mendarat di atas pameran dan mengambil kedua sandal mewah tersebut. Polisi yang berjaga berusaha menangkap Kaito Kid, tetapi Kid berhasil kabur dengan melemparkan bom asap kepada mereka. Paman Jidokichi dan Inspektur Nakamori menyuruh anak buahnya untuk memeriksa Kaito Kid yang menginap di dalam kerumunan orang. Lalu Kaito Kid menembakkan 3 buah kartu yang bertuliskan kata 3, 2, dan 1 ke arah kerumunan orang dan masing-masing dari mereka mengambil kartu tersebut. Merasa rencananya akan berhasil dan memanjat salah satu gedung dengan tali, Conan pun muncul di atas gedung di mana Kaito Kid akan memanjat gedung itu. Lalu, Conan pun menjelaskan trik yang Kid gunakan untuk mengecoh semua orang. Pertama, anak buah Kid berpura-pura menjadi staf televisi dan menempelkan 2 katrol di pagar yang ada di atas gedung. Kemudian, mengambil tali baja yang sudah dipersiapkan di bawah dan diikatkan ke tubuh Kaito Kid. Tali baja itu akan menarik Kaito Kid dari bawah ke atap gedung tersebut. Selanjutnya, Kaito Kid akan hilang dan menyelinap dari kerumunan. Lalu bergegas untuk naik ke atap gedung dengan mengikat tali baja dan rekan Kaito Kid sudah bersiap dari atap untuk melompat ke bawah sehingga akan membuat tubuh Kaito Kid secara cepat naik ke atap gedung tersebut. Setelah berhasil melakukan semua trik itu, maka Kaito Kid akan dikira sebagai melakukan teleportasi dan kru TV yang ada di sebelah Kaito Kid tidak akan melihat kalau Kaito Kid melakukan itu secara diam-diam agar bisa naik ke atas. Dan agar bisa rencana ini berjalan dengan baik, Kaito Kid dan anak buahnya harus bergerak secara sembunyi-sembunyi. Kartu-kartu yang dilempar Kaito Kid hanyalah pengalih perhatian saja, agar para penonton tidak melihat ke gedung yang sedang dinaiki Kaito Kid dan memakai jubah hitam dikarenakan iklan yang ada di gedung tersebut berwarna gelap sehingga akan melabui mata orang. Setelah mendengar penjelasan dari Conan, Kaito Kid pun mengakui kalah karena sudah tertipu dengan perkataan Conan dengan Sonoko dan Ran yang ia sadap sebelumnya. Karena triknya sudah ketahuan, Kaito Kid pun melepaskan jubah hitamnya sehingga orang-orang di sana pun akan tahu jika saat ini sedang membayar sebuah papan iklan di bagian samping gedung. Semua orang pun terfokus pada Kid dan para polisi serta beberapa anak buah mencoba mengejar untuk menangkapnya. Lalu anak buah Kid pun muncul di balik spanduk dan Kid loncat sambil meraih tangannya. Jalan tengah yang diambil Kid pun berhasil dan ia kabur melewati jaring tersebut dengan menggunakan hang glidernya. Kid mengembalikan sandal tersebut dan meninggalkan pesan bahwa benda tersebut bukanlah benda yang sesuai dengan seleranya. Terima kasih sudah menonton. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!